Kalau barang kau boy, aku mantul. Aku ada flight tank, sentiasa full. Aku ada kick, gila-gila memang gol. Acara ku lain, bukan internet troll. Dah belum? Dah ya. Halo teman-teman semua, aku kemarin sempat bikin video tentang reaction artis-artis Malaysia, nyanyi-nyanyi Malaysia, dan karena banyak yang suka, jadi sekarang aku mau bikin sekali lagi dengan teman aku juga, ini namanya Jen. Jen, yeah, betul. Instagramnya apa? JANEPALIMBONG. Jane Palimbong. Nah, nanti aku kasih di sini. Tuh. Terus sehari-hari kamu ngapain, Jen? Model ya? Nganggur. Pengacara, pengangguran banyak acara, peres. Tapi dia mau jadi pengacara beneran ya? Dia amin, calon lawyer ya. Amin. Jadi kalian kalau ada yang mau masuk penjara, ada. Jangan gitu, maksudnya kalau ada kasus gitu, ya, kalau butuh kasus, bantuan, ya, ayo gitu. Silakan gitu, jangan cita-cita ya pengen masuk penjara. Maksudnya kalau dia sedang dalam proses hukum gitu kan. Iya, bisa langsung ya. Bisa langsung. Saya follow Instagram terus nanti DM. Nah, nanti kalau ada kasus tuh langsung chat. Iya, DM situ aja. Tapi DM kerjaan loh, bukan DM yang lain. Iya. Jadi Jen, kali ini aku bakal ngajak kamu lihat artis-artis Malaysia juga. Sebelumnya kamu pernah lihat artis-artis Malaysia nggak atau pernah tahu gitu? Sebenarnya cuma tahu beberapa. Siapa? Tapi nggak mendalam banget. Siti Nurhaliza. Iya, itu yang paling terkenal. Paling terkenal itu. Terus siapa lagi ya? Itu doang kayaknya. Yang cowok? Yang cowok tahu mukanya tapi nggak tahu namanya. Apa penyanyi? Penyanyi. Kamu masih kecil dengar lagu Malaysia nggak sih? Pernah dengar lagu Malaysia nggak sih? Selamat pagi, Cik. Tupin Ipin. Nggak pernah ya? Karena dia generasi milenial itu memang jarang dengar lagu Malaysia. Kalau generasi aku dulu masih sempet lah ya, waktu masih kecil dulu. Masih ada tua ya? Enggak, maksudnya. Masih kecil banget gitu, masih segini. Masih segini? Sekarang? Sini? Oke, nah Jen, sekarang aku kasih kamu lihat 10 rapper Malaysia yang viral, yang lumayan terkenal lah di Malaysia. Jadi nanti kamu komen, terus kamu cari menurut kamu yang paling ganteng atau menurut kamu yang paling keren gitu Jen. Terus nanti aku kasih dengerin lagunya dia. Oke. Just it? Ya itu aja. Okay. Pertama kita kasih lihat ini. Ini namanya Joe Flizzo. Tapi ramai orang diorang semua boja. Step mal bunga tak tahu mana kemboja. Kamu melihat foto-foto yang lain enggak apa-apa kamu lihat. Gimana tanggapan kamu pertama kali melihat dia? Ini Joe Flizzo. Apakah tipe kamu bukan gitu kan? Ya, kamu masih single kan? Ngarep ya gitu ya. pacaran coba pacaran sama artis gitu. Ini kan udah artis. Enggak, bukan artis. Aku cuma YouTuber manusia biasa. OTW artis loh. Nanti enggak. Siapa tahu bisa mengalahkan subscribe-nya Atta Halilintar. Oke, untuk Joe Flizzo. Keren sih. Keren kan? Ganteng. Soalnya kalau cowok botak gitu tuh kayak maskulin banget. Iya, maco kan? Maco. Bukan mantan copet lo ya? Iya, maco beneran. Maco beneran lo. Maco itu artinya mantan copet. Mantan copet lo. Oke, Joe Flizzo ganteng. Dia legend lo di Malaysia. Kok aku enggak tahu ya? Di Malaysia. Di Indonesia juga sempat kamu. Ya, tapi kan harusnya setidaknya I know. Iya, gitu. Tapi karena kamu generasi milenial memang enggak tahu. Mungkin kamu baru lahir dia terkenal di Indonesia dulu itu. Iya, ampun suhu. Gimana menurut kamu dia? Maco. Oke. Tipe kamu bukan sih? Tipe kamu yang kayak mana sih? Kalau iya sebenarnya sih aku suka sama tipe yang cowok banget yang yang sedikit berbentuk badan tapi bukan berotot banget sih ya. Berbentuk badan? Iya. Enggak berotot. Gimana ya maksudnya? Badannya ya kekar berisi, tapi kekar. Ada buncitnya dikit gitu. Ada buncitnya sama kayak aku. Iya, itu cowok. Oke sih, keren. Suka gayanya internasional banget sih. Internasional, emang dia nih sudah go internasional juga sih sebenarnya. Ada kan ada yang rapper tuh yang sok-sok ala-ala rapper tapi mukanya kan kadang nggak nyambung gitu ya baju sama siapa? Ya udahlah ya, di-cut aja lah ya. Tapi kalau ini keren banget. Oke, okay. Terus satu lagi kita liatin yang sedang viral sekarang tuh MK K-Click. Ini manis banget.
Okay. Ya memang ganteng. Aku juga sebagai cowok ngelihatnya ganteng sih. Keren juga. Jangan-jangan masnya? Ini enggak lah, aku normal, kelas. Ikan maksudnya ngefans. Oh iya. Gak boleh negative thinking. Lagi dia manis banget, guys. Dia ini sedang viral sekarang. Dia ini adalah salah satu anggota dari kelompok rapper juga di Malaysia juga. Oh. Gimana kalau yang ini? Kalau yang ini lebih suka yang ini atau yang tadi? Kalau suka sih suka yang tadi sih. Oh. Soalnya dia tuh lebih kayak dewasa terus dia benar-benar badannya agak lebih berisi gitu. Gembel-gembel. Ini bad boy ya? Kelihatan bad boy. Iya, bad boy. Tapi kamu lebih suka yang tadi ya, Prizo ya, daripada yang pertama. MK. Tapi seumuran kamu kayaknya dia ini kayaknya. Jangan sebutin umur, Pak. Oh iya. Nanti gak jadi, ada yang mau ajak kenal, ada ketuaan banget. Tadi kan udah bilang generasi dia masih muda. Oh iya, aku juga masih muda. Bantuan juga dia ini. Baru 20 tahun guys. Oke, kita lanjut ya. Ini juga lagi viral, sedang viral, namanya Zinakal. Bawa balik bukti agak-agak cuma mau satu senyuman. Zinakal. Enggak tahu bacanya tuh, enggak tahu kayaknya Zinakal. Dia lagi viral ini. Baru-baru ini dia ketangkap polisi. Kalau ini dilihat sih masih kecil ya kayaknya. Berarti yang udah tua. Ya karena dua rapper sebelumnya ini kayaknya paling muda gitu. Okay. Gimana? Iya, tetap number one is the best. Yo, tetap jauh lebih ya. Kamu suka yang agak-agak tua gitu ya? Iya ya. Kalau sama yang imut-imut tuh kayaknya nggak masuk. Saya ini mukanya agak sedikit udah kayak tante nggak sih? Enggak. Jadi lebih suka yang pertama karena ini aja sih macet. Kenapa aku suka badannya yang berbentuk tapi perutnya tetap buncit gitu. Oke, okay, kita lanjut ya. Tapi yang ini sama MK? MK yang sebelumnya MK ini? MK dong. Iya. Tetap number one sesuai urut tadi kamu kasih. Kita tetap pilihan tetap number one sesuai entry. Kita kasih yang ganteng lagi ya. Nih. Sonawan. Background chica to the left of me. If she wanna sauce, I got the rest. Tipe gue. Jadi badannya berbentuk tapi perutnya agak buncit. Kenapa kamu gak suka yang six pack? Kan lebih keren. Nanti masa lalu. Iya. Oh, dia bisa nyanyi juga, guys. Oh, enggak. Dia kata aja nyanyi. Tapi aku mendadak ilfeel, guys. Kenapa? Aku paling benci reptil dan dia lagi pegang laba-laba. Oh. Oh, itu menandakan dia laki sejati. Iya, bukan benci reptil sih, tapi kayak kalau ular aku suka ya, karena ular apa? Ular ini. Ular kayak jenis ular beneran. Iya, ular beneran yang besar-besar, tapi kalau kayak binatang melata yang kayak cicak, bunglon, aduh terus laba-laba tuh kayaknya tuh langsung I had it. Oke, okay, manis banget. Dia pernah featuring juga dengan Afgan soalnya. Oh iya, betul nih. I got it. Nah, yes. Ya kan? Dia tapi mukanya kalau sekilas kayak Gamal Audrey. Oh, Gamal Audrey. Iya, GAC yang bahagia. Iya. Iya. Terus jadi urutannya gimana nih? Tetap itu. Satu atau empat? Ini lebih muda loh daripada yang nomor satu. Nah dia juga pernah featuring dengan nomor satu sama Jovi Soto. Dia pernah ini ya, kolaborasi ya sama Afgan. Iya, sama Afgan. Berapa kali dia? Aku juga pernah foto sama Afgan. Oh. Afgan kan sering bolak-balik Malaysia. Terkenal juga di Malaysia, Afgan. Keren. Tapi ini agak bikin ambigu ya gini. Drop say. Tapi yang lainnya bagus sih. Tapi tetap nomor satu? I think yes ya. Tetap nomor satu. Oke, jadi ini urutan keberapa kira-kira? Naik kedua. Yang kedua jadi ketiga. Okay. Yang ketiga jadi keempat. Oke, sip. Masih hafal kan? Oke, kita lanjut ke berapa ini ya? Ini nomor 5, nomor 5. Zizan namanya, Zizan Razak. Masalah yang tidak dibincang, Dian Kasah.
Dia ini sebenarnya bukan pure rapper, tapi dia juga MC, dia juga host, dia juga pelawak juga. Dia sering main sama Raffi, sama Nagita, iya. Temennya. Tahu kamu? Tadi ada nongol, bos. Oh, ada. Ada nongol, Pak. Udah ngintip kan aku diam-diam gini, ngelirik nih. Dia ini juga sering main film Indonesia kayaknya. Tapi aku nggak tahu film apa aja. Tapi mukanya lebih ke Indonesia loh, guys. Kayak metroseksual banget, guys. Penampilannya elegan, yang ya pria-pria yang bisnismen gitu. Jadi kalau untuk reaksi yang ini ya B aja. B aja. Ini sama tadi sama si Sonawan tadi. Iya, itu number 2 yang tadi kan. Nomor 4 jadi nomor 2, nomor 1 tetap nomor 1, nomor 2 jadi 3, nomor 4 jadi 4 tetap, nomor 5 jadi 5. Oh, enggak deh. Nomor 5 jadi 4. Nomor 4 jadi 5. Iya. Nomor 5 jadi 4. Iya, betul kan? Oke. Okay. Ini sudah nomor 6 berarti ya. Ini juga satu grup sama NK tadi. Bukan tempat main kau si gelap. Di jalan apa satu yang melawan aku retap. Jalan mana rantai-rantai gua ikut. Rapper ini. Kampis? Iya, tapi rapper ini. Oke. Okay. 7 namanya. Itu orang Borneo. Same like me. Oh iya. Dia orang Borneo juga kan? Iya kan? Ao. Nah, kalau siapa budak yang tahu Kame bilang Ao itu apa? Nah, pakai Kame. Ngerti. Kame itu dari mana? Dia juga bisa bahasa Melayu. Sedikit ya. Apanya? Fotonya. Fotonya. Ya, karena dia enggak. Dia? Suka difoto kali. New star or bisa dibilang sih, tapi new star langsung legit gitu sama dengan MK tadi. Pakai rating aja lah ya sekarang ya. Okay. Yang ini ya. ABC aja. ABC jangan. Pake oh iya deh ABC aja ya. Iya, ABC aja. Cukup. 3 aja. Iya, ABC. Cek. Ya kan? Oke. Okay. Terserah aku dong. Ya kan emang bantah lagi nih. Cek, oke. Okay. Ya makanya yang A tadi tuh tetap yang pertama. Yang pertama ya. Maaf ya kalau ada yang tersinggung atau apa, kan cuman enggak apa-apa. Cuman kasih pendapat. Oh, ini legend ini. Hey, terima kasih rahasia diterima. Kalau sunyi lagi boleh. Nah, ini satu grup juga dengan nomor 1 tadi. Nah, ini nomor 1 tadi masih muda. Joplizo masih muda. Kok langsung drop ya, tahu dia masih muda ya? Beda, ini kan tahun 90. Oh, tahun 90. Okay. 90 berapa? 90 aku masih 90 awal. Tidak tahu di negara mana. Belum belum brojol mak gue. Belum kamu 90. Belum lah. Berarti kamu belum lahir di dunia ini kayaknya. Iya. Belum direncanakan berarti. Iya, belum direncanakan. Nah, dia ini masih ada masih ada itunya sampai sekarang, apa kontribusinya di promosikan Malaysia. Tapi dia enggak di depan layar lagi, di depan layar. Iya. B. Dibanding yang tadi ya. Oke. Okay. Ini dari segi muka lo, bukan dari segi musiknya ya. Iya, kita lagi bahas muka ya, dulu kan. Oke. Okay. Oke. Okay. Terus lanjut nomor berapa ini? 7. Ultimate. Bagai bulan jatuh ke riba. Dia sudah pensiun sekarang, pensiun jadi rapper. Karena dia pengen kalah dalam tenar atau emang sudah capek, udah waktunya berumah tangga. Enggak, dia karena dia punya target seumur gitu, dia pensiun gitu katanya. Oh. Jadi dia sudah capai targetnya. So dia ini juga terkenal juga sih sebenarnya. But C. C. Oke, okay, C. Sorry, C. Kan karena kan aku kan nilai bukan karena karena penampilan stylenya juga sih. Tapi stylenya rapper kan? Kurang rapper. Kurang. Tapi ya ada rap. Ya, B lah, B. B ya, enggak jadi C. Tadi kan aku bilang B. Iya, Pak. B. Oh, B. Ya. Bukan C. Bukan. Oke. Okay. Kita lanjut nomor 8. 8 kan? Yang agak muda dikit ya, aku kasih yang agak muda sedikit. Ini baru juga, artis baru juga. Lukman Podolski. Kenapa lo manis senyap? Tak ada mulut kena cakap. Rasa serabut bila ramai lah. Kenapa kamu ketawa? Bukan boleh, tipe kamu ini. Boleh di skip aja. Aku gak enak mau komen.
Kan? Kamu komen apa fashionnya aja deh. Oh ya udah. Yeah. Nanti pedes loh keluar. Kamu komen fashionnya aja suka apa enggak gitu. Enggak. Sorry. Tapi No. Oke, okay. Ini nomor berapa? 9 ya? 9. Namanya Kit Santi. Aku ada awis ibu Sarawak. Coba try take a eye apa now. Ini juga temannya MK dan Zainakal tadi. Ini walaupun kulitnya turunan India. Hitam tapi ini lumayan masuk tipeku sih. Oh. Mas tipe ya. Kamu juga suka yang kayak gini ya? Iya, aku tuh bukan masalah warna kulit atau apa. Yang penting sesuai yang aku bilang, badannya tuh ada kayak bentuk. Oh. Terus ya ini manis. Terus alisnya tebel tuh sama kayak gitu. Bulunya banyak tuh? Sama. Bulu dadanya? Kok bulu dada? Iya. Mana? Belum dapat foto bulu dada, Pak? Ada di video klipnya. Berarti bapaknya udah lihat duluan ini. Waduh. Di video klipnya kan dia buka gitu. Ada. Oke. Okay. Tadi aku cari-cari belum dapet. Oh, berarti maco banget dong dia. Aku bingung mau kasih nilai B apa A. Tapi dia berhasil mengalahkan Jovlizo nggak? Nah itu dia, makanya aku bilang B dulu. Harus cari minusnya dulu nih. Oke, okay. Tapi ini tipe kamu ya? Iya, Mas. Soalnya kalau yang alis tebel tuh kayaknya tuh manis. Ya jadi okay. B. Menurut kamu ini urutan keberapa? Dari sampai 9 ya? Aku pokoknya aku cuman 5 besar enggak? Hafal 5 besar aja ya. Udah mulai banyak soalnya otaknya udah mulai lemot. Urutan pertama tetap Ju, kedua yang tetap yang naik dari 4 kedua itu siapa tadi namanya? Tuh yang buntel-buntel itu tetap nomor 2 ini ya nomor 3. Oke, yang terakhir kita kasih lihat juga sedang lumayan viral. Nah, ini aku ada berana, aku dari rana, aku ada labeng macam ada kan. Kok ada aku itu? Guys, kenapa ada manusia ini nyangkut di Google? Padahal ini Mirfly. Tapi kok aku nanti malah kayak reggae ya? Bukan rambut, kayak hip hop ya? Rambutnya? Iya. Tapi gak kayak gitu lagi sekarang. Dikit gambarnya memang dia, karena dia baru naik. Baru-baru naik. Gambarnya dikit guys, jadi aku gak bisa komen banyak. Oke. Intinya C, udah itu aja. C. Berarti dari 10? Ya, 3 besar itu yang tadi. 3 besar yang tadi ya. Jovlizo, Sonawan, terus bener gak Sonawan coba di search dulu. Bener, yang nanti mirip Arab Afgan sama Afgan tadi kan? Iya, betul, sama ya. Afgan. Oke, nah nanti aku akan dengerin lagunya Jovlizo ke Jane ini, tapi di video yang berbeda ya. Jadi ya untuk video kali ini itu aja. Mungkin nanti aku akan ajak lagi teman aku untuk bikin video yang seperti ini lagi. Oh iya. Jadi Jane ini nanti ada di beberapa video di channel aku. Jadi ada di Indorect TV sama di Indorect. Dan untuk kalian yang mau follow dia silakan follow Instagramnya. Sekali lagi Jane, gimana Jane? Terakan di bawah sini atau di bawah sini? Di sini aja nanti di sensor ya. Jane Palimbong, okay. JANEPALIMBONG. Nanti kalau yang kira Palimbong tuh orang Medan bukan ya, aku orang Toraja, cuman lahir besarnya di Pontianak, Borneo. Sekalian disebarin gitu biar makin banyak. Oh. Pokoknya kalau kalian nih orang Pontianak, orang Toraja nggak subscribe berarti kalian inurak. Jangan lupa ya di follow dan subscribe YouTube-nya. Yeah. Karena semakin banyak kalian subscribe, semakin banyak konten-konten yang makin seru kita cari oleh. Oke, bantu. Baca. Yang punya YouTube-nya siapa ya? Guys, dia ngomong terus. Yang bantu siapa? Oke ya, kita aja. Untuk video kali ini cukup sampai sini aja. Dan bye-bye.